Hai, sekarang saya sudah di Punggol. Ada satu kawasan permukiman apartemen di Singapura sebelah utara ya, utara. Ini semua apartemen nggak tahu berapa ratus tower, tapi nyaman sekali dengan pedestrian yang besar. Walaupun saya tetap tidak menemukan jalur-jalur pemandu bagi tunanetra ya. Ini jalur sepeda bersama dengan kursi roda. Ya, ini fasilitas umum mungkin untuk bermain atau dan banyak pameran-pameran. Jenisnya adalah MRT dan LRT. MRT dan LRT membuat sepeda jalan. Banyak anak sekolah. Terus ini memang permukiman Singapura termasuk baru ya. Oke. Sebentar, saya mau nyebrang. Oke, saya akan coba lewat ke sisi yang sebelah sana. Kayaknya di sini terlalu ramai dan tempatnya lebih banyak mobil ya. Saya akan masuk ke dunia tempat yang tidak terlalu banyak mobil. Ini terminal busnya. Nah, coba lihat. Cuman sekedar beda ketinggian sedikit, tapi tetap pakai rak dengan railing stainless steel. Sangat nyaman untuk kami, disabilitas dan prioritas. Oke, nanti sebentar saya pindah lagi. Oke, sekarang saya mau keliling daerah Punggol. Di sini ada pedestrian besar. Sebelah kanan itu sepertinya ada sedikit kayak mall kecil ya, untuk lingkungan, untuk fasilitas lingkungan, untuk dan kehidupan ratusan tower apartemen di Punggol. Namanya Waterway Point. Saya tidak akan masuk dulu, tapi saya mau kasih lihat daerahnya. Ini selalu ada dot kuning sebagai arti tentang hati-hati. Tapi saya tetap tidak mengerti, tidak melihat adanya jalur disabilitas pemandu. Ya, saya nggak tahu. Nanti saya tanya sama arsitek yang tinggal di sini. Motor, mobil pada berhenti pada saya nyebrang. Dunianya seperti ini, nyaman ya. Sepeda berhenti tanpa ada pengaman. Aku nggak tahu, tapi aman banget di sini. Permukiman udong punggong ini membuat saya berpikir Indonesia bisa membuat seperti ini dengan fasilitas yang ramah seperti ini juga, dan itu akan membuat warga Jakarta dan Indonesia